saya Aurelio Astarazi, sekolah di SD Negeri Gambira 6. Menatap Merah Putih, karya Sapardi Djoko Darmono. Menatap Merah Putih, melambai dan menari-nari di angkasa. Kibarannya telah banyak menelan korban nyawa dan harta benda. Berkibarnya Merah Putih yang menjulang tinggi di angkasa, selalu teriring senandung lagu Indonesia Raya dan tetesan air mata. Dulu ketika masa perjuangan pergerakan kemerdekaan untuk mengibarkan Merah Putih harus diawali dengan pertumpahan darah pejuang yang tak pernah merasa lelah untuk berteriak merdeka. Menatap Merah Putih adalah perlawanan melawan angkara murka membinasakan penindas dari negeri tercinta Indonesia. Menatap Merah Putih adalah bergolaknya darah demi membela kebenaran dan asasi manusia. Menumpas segala penjajahan di atas bumi pertiwi. Menatap Merah Putih adalah kebebasan yang mesti dijaga dan dibela kibarannya di angkasa raya. Berkibarlah terus Merah Putihku dalam kemenangan dan kedamaian. Oke, okay, thank you Aska ya. Oke. Okay. Tadi kelas berapa, Sen? Kelas 5. Kelas 5 kita dengerin ya dari Kakak Novia. Halo, Dek Aska. Puisi yang bagus dari karya Bapak Sapardi ya, karya yang populer sekali. Dek Aska tapi suka puisi enggak? Suka. Suka puisi. Tahu enggak? Apa penulis puisi lain selain Pak Sapardi? Ada yang tahu enggak? Belum, belum ya. Bisa dikasih tahu nih. Iya, enggak apa-apa. Karya Pak Sapardi juga bagus-bagus. Nanti Dek Aska bisa lihat puisi yang lebih banyak lagi ya. Tadi intonasinya Dek Aska tuh udah bagus banget ya. Kemudian juga untuk penampilan juga sudah cukup tenang dan pede ya. Tapi tadi di awal kok kayaknya belum muncul ekspresinya ya. Tapi tadi sudah di bagian tengah dan akhir sudah lumayan menjiwai dan sudah berekspresi juga. Tapi tadi catatannya di awal tuh kurang mengeluarkan ekspresinya. Nah itu ya, mungkin next time mungkin kalau mau tampil mungkin bisa lebih pede lagi. Jadi sudah dari awal lebih menjuai dan lebih ekspresif lagi gitu ya di Aska. Terima kasih Aska. Oke, karena nomor 10 belum datang.